Okey puan-puan ya, kali ni kita nak draw lengan pula ya. Kita kena ukur keliling lengan ni berapa untuk nak dapatkan lengan kita nanti. Kita pun siap-siap ya puan-puan ya. Okey, 9.5. 9.5 puan-puan. Okey, dengan kita 18 puan-puan ni 18. 18 maknanya cakar kita adalah 9. Okey. Lengan ni saya dah buat, dia punya dah tampung-tampung. Makanya dia terpulang ni puan-puan ni kita. Yang ini kita ada 16, maknanya kita bagi 2 lah, bagi 2 dapat 8. Okey, dapat 8. Saya pun luruskan ni. Kalau memang puan-puan nak buat lengan gelembung ke apa, saya tambah 2 inci ke atas. Lepas tu bawah ni adalah 22 inci. Rabung lengan kita 22 inci puan-puan ya. Okey. Kat bawah ni saya siap-siap buat untuk kita punya lima inci ya puan-puan. Okey, lima inci sini. Sini pun lima inci lebih kurang. Okey, lepas tu daripada ni 1/8 dada tambah dengan 1.5 inci. 1/4 dada kita ada 8, 3/4 bagi 2 adalah dapat 4.3. 4.3 tambah dengan 1.5 inci ya puan-puan ya. Okey. 4.3 tambah 1.5 inci. Okey, yang kat sini. Kat sini ni line dia saya lajakkan kiri kanan. Okey, cakar tadi kita dapat 18. Jadi bagi 2 dapat 9. Cakar kita ada 9 puan-puan ya sini. Sini 9. Cakar lengan kita 9. Bagi 2 4.5. Yang sini saya bagi 2 turunkan ke bawah 1/2 inci. Yang ini saya bagi 2 naikkan ke atas 3/4 inci. 3/4. Ini 1/2 inci. Ini bahagian hadapan ni puan-puan. Cakar yang ini pun sama juga, iaitu 9 inci. 9 inci kita bagi 3. Okey. Untuk yang bawah ni masukkan ke dalam sukut di antara dua ni 1/4. Yang ni naikkan ke atas 3/4 inci. Lepas tu kita bentukkan puan-puan. Kita bentukkan dengan pembaris ya, pembaris lengkung. Suku inci. Lepas tu yang ini okey. Pun yang ni pun sama juga, iaitu 1/2 inci kat bawah ni. Yang atas ni. Okey puan-puan. Andai kata puan-puan nak buat gelembung, jadi saya nak letakkan 2 inci kat atas ni untuk gelembung kita ya. Kita kalau buat dengan gelembung, kita luruskan dia tadi ni. Daripada suku inci ni ke atas. Okey. Lepas tu daripada sini, kita ambil sikit ni. Ya. Ambil sikit. Bagi dia cantik. Ha, gitu. Lepas tu yang ni kita betulkan balik, puan-puan. Ha, untuk gelembung ya. Ini untuk gelembung. Yang ni untuk padanan rata sama. Tadi kita punya keliling ketiak kita adalah 18. Saya ukur balik ketiak kita ni cukup tak? Ada 19 ke? Atau kurang ke ya? Kita cek balik. Saya cek balik. Okey, sini 9.5.
Okey, puan-puan ada 1 inci ekstra ya. Mana cukup kita punya lengan. Ada 1 inci ekstra ni adalah untuk kita punya is ataupun lebihan. Okey, saya pun nak bentukkan lengan kita ni dengan pembaris lengkung. Lengkung kita kena kat bawah ya puan-puan ya. Yang ni jangan di tengah-tengah, tak mau. Okey. Lepas tu yang ni pun sama juga. Maka siaplah kita punya baju. Yang ini lengan 22 inci, ini 5 inci, ini 5 inci. Terpulang pada puan-puan, nak kembang bawah boleh, nak potong tengah-tengah, nak buat lengkung-lengkung boleh, nak buat gelembung boleh, terpulang pada puan-puan. Nah, saya buat lengan biasa sahaja. Okey, lengan, jadi lengan ni saiz 8 atau saiz M. Gunting 2. Ini saya akan gunting bahagian hadapan dan saya akan tutup lisu-lisu ni puan-puan ya. Okay, kita hantar dulu ya. Sebelum kita nak gunting. Okey, kita hantar dulu ya puan. Hantar dulu ya. Kita hantar dulu video ni, nanti masa gunting-gunting kita akan tunjukkan okay. Puan-puan. Okey.